Pak. Syukur alhamdulillah anak diterima di SMP yang bagus ini, Pak. Puji syukur ternyata kemajuan dari SMP Negeri 1 Sungai Lilin sudah menerima jalur, kayaknya baru tahun ini yang online ya, PPDB sudah mengikuti standar, prosedurnya juga enak, dan alhamdulillah anak saya keterima di jalur. Harapannya yang bisa anaknya bisa melanjutkan sekolah ini dengan semangat, pintar, meraih prestasi lagi. Dan mudah-mudahan harapan saya ke depannya dengan anak saya bersekolah di sini bisa meningkatkan prestasi anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi, Kepala SMP 1 Sungai Lilin. Yang pertama, saya menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2020-2021 SMP 1 Sungai Lilin tetap mematuhi aturan-aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Banyuasin. Pada Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dinyatakan bahwa PPDB untuk saat ini diatur ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, yang kedua adalah jalur mutasi atau perpindahan orang tua, yang ketiga adalah jalur afirmasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi. SMP Negeri 1 Sungai Lilin Musi Banyuasin melaksanakan PPDB tahun ini mengikuti aturan itu, sehingga apapun yang dihasilkan, apapun yang diseleksi itu memang sesuai dengan regulasi dan tidak melanggar aturan. Untuk tahun ini, jalur prestasi dilaksanakan lebih dulu, kemudian jalur mutasi dan juga jalur afirmasi. Dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Kita tetap mengikuti batasan-batasan berapa persen dari tiap-tiap jalur, sehingga yang paling dominan bisa bersekolah di SMP Negeri 1 Sungai Lilin adalah yang paling dekat tentunya sesuai dengan zonasi sekolah kita. Yakni untuk zonasi sekolah kita sudah diatur dari edaran Dinas Kabupaten Musi Banyuasin. Yang pertama yaitu Kelurahan Sungai Lilin Jaya, yang kedua Kelurahan Sungai Lilin, yang ketiga Desa Mekarjadi. Nah, ini semua adalah zona daerah kita. Namun ada beberapa yang di luar zona, yakni melalui jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Saya ucapkan selamat bagi calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima, baik jalur prestasi, baik jalur mutasi, afirmasi maupun zonasi. Tetap semangat, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, terus belajar. Walaupun pada saat ini mungkin nanti lebih dominan pembelajaran jarak jauh, untuk itu kepada peserta didik baru yang kelas 7 yang baru dinyatakan lulus ataupun diterima, kami mohon untuk tetap semangat belajar, mengikuti apa yang diarahkan oleh guru-guru mata pelajaran SMP Negeri 1 Sungai Lilin, sehingga Anda bisa menggapai cita-cita yang akan datang, bisa belajar dengan baik, efektif, sehingga Anda memiliki kompetensi untuk bisa bersaing maupun melanjutkan sekolah yang lebih tinggi nanti. Kemudian kepada seluruh guru dan staf SMP Negeri 1 Sungai Lilin, mari kita berusaha untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini dengan konsep blended learning, tentunya konsep yang memadukan antara online dan offline, sehingga terkadang mungkin bagi yang susah sinyal bisa bertemu, ngumpul tugas atau bertanya, atau yang memang bagus sinyal ya online tentunya. Inilah perpaduan antara online dan offline, sehingga mari semua terutama guru untuk menyiapkan pembelajaran blended learning ini, sehingga tuntutan kurikulum meskipun tidak dituntut seperti kurikulum yang sudah ada, tetapi paling tidak kita bisa mencapai secara maksimal.
Itu saja, sekali lagi selamat untuk calon siswa baru kelas 7. Semoga Anda tetap semangat belajar, Anda bisa betah dan bisa enjoy belajar di tengah pandemi COVID-19. Terakhir, saya berpesan kepada Anda semua untuk di rumah mematuhi protokol kesehatan, bermasker ya kalau keluar, kemudian jaga jarak, kemudian biasakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat dimanapun, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di tempat manapun ketika Anda tinggal. Itu saja, sekali lagi selamat dan selamat menyongsong pembelajaran di SMP ya. Selamat mengikuti, semoga lebih baik dan semoga apa yang Anda cita-citakan bisa tercapai. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.